Sebelah ke tadi ke 9 ke 10. Eh banyak lah. Sama abang 8 tahun di sini, aku pengalaman abang paling best lah. Abang banyak macam abang beli enggak sampai sekarang. Saya interview aja. Sebagai pelancong dulu asal. Macam apa? Tapi jiwa saya rasa macam tenang tak kat sini? Sangat tenang. Long biasa. Sebab tu saya sanggup tinggalkan semua kerja saya lain, saya sanggup stay sini cari lubang kerja di sini. Itu saya belajar buat hal yang jarang orang buat. Beribu bintang di langit ini menghilang, meraba aku dan ruangan hidupmu. Kau senyumlah, oh. Bagai muka jangan gerak. Bahaya. Lisa Blackpink guys. Hari ni hari yang ketiga kita orang kat Pantian. Sekarang dekat pukul 10. So kejap lagi kita orang nak pergi kencangin. So kita nak pergi lobby balik. Kita baru lepas breakfast, so nak pergi lobby balik. Lepas jumpa agent yang bawa kita orang. And then kita akan terus straight ke Kinchiang. Puan silakan. Baju ah. Aku baru sampai sini dah. Okey, baju ni baik. Ha, baju ni. Mulut jadi. Sebelum sini. Kunci angin. Ini dia panggilkan solar panel. Sampai. Yo. Kak, lama main kat putar kaki tu kak? Baik tak berjalan eh? Jangan kak, saya nak turun tacut ni. Anak apa tu shoot? So kita sekarang dekat tangga. Apa nama tempat ni? Kincir angin. Kincir angin, yes. Sama saya adalah ratu cantik kita. Oh, sempat. Okay. Ni tangga yang korang selalu ambil kan? Ha, ni dia. Dia ada dua tempat. Satu kat tangga ni, satu lagi dekat hiding spot dia. So, tu dekat dengan bukit tak siap kakak cakap tadi. Ha, sini korang tunggu turun sini. Nampak tak? Hai. Buat video, buat video. Ha. Nampak tak? Situ. Cakap sikit, cakap sikit, cakap sikit. Tak cakap je cakap. Hai, selamat datang ke vlog tak tahu siapa punya. Saya vlog tak tahu siapa punya. Sekarang kita berada di mana? Kincir Angin. Kincir Angin. Pulau Perhentian. Ya, betul. Okay. Cakap, cakap, cakap. Sekarang kita dekat view belah tangga yang ramai orang ambil gambar. Sekarang mesti famous lah. Sekarang tengah tunggu time untuk ambil gambar. Yes, betul. Okay, and then ke mana kita akan pergi selepas ini? Sila stay tune. Alright, stay tune sikit. Macam mana? Bro. Kau nak aku buat macam mana? Macam malam? Bro, BT ke tak kisah? Bro. Yeah. Mana aku tak tahu panas. Kasiannya. Aku rasa kan, berenang lagi sejuk tau daripada ni. Memang lah. Lagi tak penat aku rasa. Siapa nak? Oh lah, wah babe. Yes. Inilah dia. Kenapa? Boleh katakan hari-hari lah naik. Nak cakap.
dia hari-hari naik ke kencang ni. Sihat awak. Banyak lagi ke ejen sebenarnya yang untuk perintah suhunya ke ataupun Ira seorang ke apa? Tak ada. Macam yang kait ni kita orang tiga orang je. Okay. First, Yo sebagai captain. Ayu sebagai guard snorkeling. Okay. Ira sebagai guard hiking. Siapa seorang Ayi? Ayi, Yo dengan Ira lah. Ada lain-lain punya ni? Kalau dekat perintah ni kita orang tiga orang je. Okay. Ada buat apa-apa lain tak selain package perhentian je? Redang pun ada. Oh, redang. Redang dekat ya? Redang dekat daripada sini yang paling dekat dekat Marang lah. Okay. Sekejap. Kalau redang tu contact juga Ira ke apa? Boleh contact HQ. HQ. Dia punya tour guide apa pilot boat pun semuanya yang sporting, orang yang sporting. Yang risau. Semua masuk air. Semua masuk air. Confirm tak bosan punya. Yes. Itu biasa. Itu biasa. Jauh enggak?